Kembali lagi di kabar Jember. Pemirsa, seiring banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat atas kasus pinjaman online atau fintech ilegal maupun investasi bodong yang banyak merugikan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember menggelar sosialisasi tentang tips pendanaan melalui fintech dan juga tips aman berinvestasi. Sosialisasi yang melibatkan kalangan lembaga pemerintahan, akademisi, jurnalis, dan pelaku usaha dihadiri langsung tim Satgas Waspada Investasi OJK Pusat. Di tengah era teknologi yang kian canggih, kredit online atau pinjaman online yang biasa disebut fintech kini menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan kredit melalui jasa keuangan formal, melalui perbankan maupun perusahaan jasa keuangan lainnya. Dan untuk memberikan edukasi tentang tips aman dalam menggunakan layanan fintech, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember bersama tim Satgas Waspada Investasi OJK Pusat menggelar sosialisasi melibatkan lembaga pemerintahan, akademisi, jurnalis, dan pelaku usaha. Sosialisasi ini dilakukan seiring banyaknya laporan dan keluhan masyarakat atau nasabah yang merasa dirugikan setelah terjebak pendanaan melalui jasa pinjaman online atau fintech ilegal. Selain bunga kredit tinggi, nasabah fintech ilegal kerap mendapat intimidasi. Tim Satgas Waspada Investasi OJK Pusat mencatat dalam kurun waktu tahun 2018 hingga Juli 2019 telah menindak sebanyak 1.230 fintech ilegal. Merangka pembiayaan usaha-usaha produktif harusnya. Jadi masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor jasa keuangan formal seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, bisa mendapat akses pendanaan dari pinjaman online. Tetapi saat ini kita harus waspada terhadap pinjaman online ilegal. Kalau kita lihat saat ini perkembangan perusahaan-perusahaan yang menawarkan pinjaman online, ada 127 pinjaman online yang terdaftar di OJK. Dan ada 1.230 yang ilegal. Oleh karena itu, tips kepada masyarakat ada 4 bisa kami sampaikan. Yang pertama, kalau masyarakat ingin meminjam secara online, butuh dana untuk usaha-usaha produktif, pinjamlah pada fintech lending yang terdaftar di OJK. Daftarnya ada di website ojk.go.id atau call center 157. Selain memberikan tips aman menggunakan layanan pendanaan melalui fintech, Satgas Waspada Investasi OJK Pusat juga memberikan sosialisasi tips aman berinvestasi seiring maraknya investasi bodong dengan iming-iming hasil yang menggiurkan. Dari catatan Satgas Waspada Investasi OJK Pusat, perkiraan total kerugian akibat investasi bodong dari tahun 2008 hingga 2018 mencapai Rp88,8 triliun. Dari Jember, Nunung Wayudianto mengabarkan untuk KJTV.